Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bobby ya. Misi kita sekarang ini masih sama, mencari keejok, karena saya kameramen sangat setia untuk mencari keejok ya. Jangan lupa di share, di like, di komen, di subscribe ya, biar tidak ketinggalan untuk siaran Suara Langit. Dan juga di sini kita akan salam-salaman ya. Hormat kami guru besar sedang sejagat, yaitu Mama Skero. Salam sayang Master Bakter kalian dimana pun berada. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, amin rabbal alamin. Tak lupa juga di sini saya akan membawakan salawat untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah wal na'budu ilahiyahu muklisina lahuddina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal na'budu ilahiyahu muklisina lahuddina walau karihal kafiruna. Bisyahri robi'in kot pada nurul ahlak payah baja badara bijakal himayuslak. Bisyari robi'in kot pada nurul ahlak payah jabadra bijakal himayuslak. Alhamdulillah. Nusijan, gimana menurut kalian? Saya sebagai kamera tetap mencari keejok itu. Keejok enggak tahu diri ya. Hilang balik-balik mana lah, jok. Saya udah lelah kali nih mencari kamu. Sudah berapa hari saya tidak ketemu dengan kamu. Saya sangat kangen dengan kamu, Jok. Jok! Mana, Jok? Jok harus cari kemana lagi aku kayak gini nih. Saya sudah minta bantu channel Bos PSS juga ya, saya tapi tidak ketemu juga, gimana saya harus. Jok! Saya gak enak badan nih lo, Jok, tapi tetap berjuang, tetap semangat untuk mencari kamu. Pilek ini melanda, Jok. Kalau ada yang menghalangi saya lagi, si putih yang mencapak, saya lempar pakai ini ya. Jok! Mana kau, Jok? Kejok, aminah. Jok. Kamu lihat itu. Ada anggota Junjung Sari. Seperti ada tidur.
Mau kita apain nanti ya? Oh, kita pukul aja dengan ini ya. Hei, kerucut. Apa nih kau? Gua tidur pula. Kenapa tidur sembarangan? Ini jalan. Kenapa kamu tidur di situ? Hutan kan tempat kami. Kamu punya istana. Kenapa kamu tidur nggak di istana kamu? Kami jaga-jaga dari penyusup. Siapa yang ingin menyusup rupanya? Kau. Saya tidak ingin menyusup. Apa itu? Di mana temanku kalian taruh? Kak Ijo sama Aminah. Mati. Berani kali kamu ngomong mati. Gila kok. Gila kok. Saya akan tetap berjalan untuk mencari Kak Ijo. Gak ada urusanmu. Aku sangat penting urusannya ini. Karena dia aktor saya. Kenapa kamu tidur di sini? Apa kamu gak dikasih tempat tidur di kayangan sana? Ini kan jalan menuju istana kami. Gimana istana kami? Lupa. Ini apa ini? Nih. Kau jangan kurang ajar kau, mati kau nanti. Saya tidak takut dengan kamu, karena saya membawa tambul. Pergi kau, pergi. Kamu mau saya serang? Berani kau jangan pakai tambul-tambul itu. Saya membawa tambul ini, Pak. Saya tidak akan menampakkan kamu. Karena enggak penting untuk menampakkan kamu. Terus mau apa? Saya ingin mencari temanku. Saya enggak tahu. Enggak mungkin enggak tahu dan enggak urusan. Itu enggak urusan saya. Kamu satu perjuangan dengan ratu junjung setan. Saya enggak ada campur-campur masalah itu. Berucut hitam. Apa lagi coba? Dayang-dayang itu. Yang terutama Junjung Sari. Ada satu lagi yang belum kau sebut. Apa? Tuh. Anak tuyul. Anak jin ya, anak jin. Kemana dia? Ada satu lagi yang kau sebut. Apa? Untuk sawu. Untuk sewu, ha? Untuk sewu. Kemana dia? Kenapa dia tidak bergabung dengan kamu? Kami kan jaga wilayah masing-masing. Ini wilayah saya. Mana wilayah orang? Mana wilayah orang? Jadi kalian banyak wilayah? Ya. Urusan kau pergilah, kau suruh pergi. Tidak. Cepat, mati kau nanti. Apa kau yang akan mati kan? Tarung kita yuk. Ucuk. 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 Allahu Akbar. Kau masih berani nantang kuok. Saya membawa Istanbul. Kamu. Di mana teman kau taruh? Kamu beritahu enggak? Mati. Mati, mati. Mana buktinya kalau mati? Mana buktinya? Semua orang ada bukti. Bukan cuma ngomong aja. Kami kubur dalam tanah. Tanah ini. Kau cari setiap ada tanah, pasti ada di situ dia. Mungkin di sini dah? Iya. Tidak, kamu berbohong. Ya udah, kalau enggak percaya pikir aku dari sini, aku mau tidur lagi. Ya. Tidak. Hei! Kamu masih melawan dong ya? Allah wakbar! Aku mau tidur. Ngapainlah kau cariin orang itu? Enggak peduli kali lah kau sama orang itu. Kau cari aja orang lain. Cari kayak, ayo kamu beritahu lah daripada kamu mati di sini. Daripada ini nanti jadi kuburanmu ini, ha, supaya tak gini. Kau cari nggak orang lain. Kau nanti. Enggak pantas orang itu untuk muda lah. Kau jauh ke sana lah. Enggak bisa melihat istanamu lagi nanti kalau kau mati. Pergi, saya mau tidur. Cepat. Apa perlu saya lengketkan Istanbul ini? Apa perlu saya panggil anak jin? Kamu panggil aja, saya tidak takut. Mati kok nanti. Tidak. Nanti nangis. Saya masih ada yang membantu, Rahul yang membantu saya. Nanti nangis. Tidak. Betul. Ibu. Kamu licik. Menyerang saya.
saya tiba-tiba. Iji. Wangwar. Wah. Wah. Mampus gue kono. Keluarga ku ada di rumah. Gak peduli aku. Masih belum mau ngasih tahu lagi. No. Masih kurang. Oh, anak jin pas datang. Misri. Anak jin. Tidak, kamu menakohi saya. Itu anak jin. Saya silap kamu serang. Itu anak jin. Kamu menyerang saya dari belakang. Ucu. Wah! Ampun, saya nyerah. Netizen. Gimana netizen? Apakah mau kita matikan aja apa gimana? Jangan. Jangan saya nyerah, saya tunjukkan tempat markasnya yuk. Yuk. Di mana markasnya? Yuk. Ini tali apa ini? Tali ini lo. Main-main tali kamu di sini juga. Itu tempat ini. Netizen, ayo. Seperti ini akan memberitahu kita di mana Satria, Kak Ejok dan Amina. Tempat apa ini, Wak, semak kali begini? Di sini, itu. Di dalam sana tempat ini. Nanti kamu datang aja ke sana. Nanti di situ dua dia. Mana ini tidak ada jalan ini. Jadi sawit ini sesuatu kamu pijak. Kamu buka mata batinmu kalau kamu orang sakti. Nanti kamu nampak situ markasnya si hitam. Tidak percaya kamu. Coba kamu lihat sana tuh. Apa itu? Apa ada jalan itu sana? Hah? Emang tidak ada otak ini. Terus ngapain? Biar saya ular ini ya. Saya. Hei, Grocut! Berani dia berbohong dengan saya. Hei. Mana kau ini? Hati-hati. Sepertinya ini pagar boy. Hoi. Coba kamu lihat di sana. Sepertinya ada orang di sana. Hati-hati kamu. Seperti yang ada pagar balik ini disini. Kak! Berani sekali mereka serang tiba-tiba gitu. Siapa yang mager ini? Oke netizen ya, inilah perjalanan saya tanpa diiring oleh Kak Ejok. Tapi saya tetap semangat untuk mencari Kak Ejok ya. Saya tutup aja ya. Terima kasih ya yang sudah melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.